Ini nih guys, harusnya dapat nih kita yang ini. Wah, Nissan Silvia sama ininya hilang ya. Oh ya guys, buat kalian yang mau mesen Hot Wheels atau beli online, kini Unbewox sudah ada di Tokopedia. Ini dengan link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi ya. Ini namanya adalah Toys Ad. Nih, bisa kalian lihat dengan harga-harga yang terjangkau. Dan mungkin untuk khusus subscriber nanti akan gue kasih diskon. Kalau untuk beli di sini nanti tinggal komen aja. Bang, gue subscribernya lu, nanti gue kasih diskon deh pokoknya ya. Oke, lanjut. Ya, halo guys, balik lagi dengan gue Rido. Ini di sini kita lagi jalan-jalan iseng di Transmart. Jadi Transmartnya doang yang buka. Nah, ini kebetulan ada Hot Wheels guys. Wah, ada Big Fear, Kiss Icon. Yuk, coba kita lihat apakah ada yang bagus di sini. Wah guys, ternyata Mazda RX-7-nya ini udah masuk nih, seri face tuner. Wah, udah acak-acakan begini kayaknya udah nggak ada nih yang Civic-nya nih warna kuning. Yuk kita lihat ya. Wah gila, udah lama banget ini kita nggak hunting ya. Di sini ada Majorette. Nah, seri face tuner-nya mana lagi nih? Habis cuy. Wah, beneran habis guys, nggak disisain. Ini Hot Wheels-nya juga masih belum restock, yang masih lama-lama nih. Wah, oke, di sini juga belum ada yang bagus. Cuman gue mau nyari satu yang Gulf-nya nih, satu mana ya? Karena gue lagi ngumpulin yang Gulf. Daripada beli online, beli satu, dapatnya di sini aja lah. Coba kita lihat ya. Ini bukan untuk khusus hunting aja, jadi cuman pengen beli kebutuhan makanan ya, bumbu-bumbu. Tadi istri minta ke sini, jadi kita sekalian aja ke sini guys. Untuk diecast-diecastnya masih lama-lama. Ini nih guys, harusnya dapat nih kita yang ini. Wah, Nissan Silvia sama ininya hilang ya. Telat nih, pernah ada datang berarti. Sudah diambil dengan hunter-hunter lainnya. Niatnya aku pengen nyari tampo yang Golf, cuman kayaknya nggak ada nih di sini nih. Ada, kita lihat dulu ya, ada apa? Mungkin ada yang tersisa-sisa. Wih, ini apa nih? Oh, twin mill guys, yang udah jadul nih. Ini jagoan balap nih kayaknya nih. Ini Hot Wheels jadul ya, awal-awal banget nih. Ini kayak mau ngambil ini deh, satu deh. Sebagai tanda aja kalau kita hunting dikit-dikit nih guys. Nah, ada yang bagus ya. Nah, ada yang bagus. Udah, kita ambilin aja lah. Ini satu-satunya yang gue bawa nih. Di sini tadi udah gue cek nggak ada yang tampo Golf, semuanya kosong. Tadi untuk yang ini disisain cuman ini doang ya, seri face tunernya, face tunernya 1, 2, 3, 4. Kayaknya sempat banyak nih, diambil banyak nih sama hunter. Oke, kita ambilin aja ya. Yuk, dadah. Ya guys, jadi ini dia hasil huntingan kita di Transmart Cibubur tadi ya. Waduh, walaupun kita telat dapat hot itemnya tuh yang seri face tuner ya. Itu ada yang Honda Civic yang kuning udah hilang, tinggal disisain dikit. Ya udah, jadi kita dapatnya ini nih. Langsung mau gue lulus. Oke. Okay. Ya lumayan lah mengobati rasa kangen. Udah lama nih nggak hunting, jadi ya lumayan lah dapat mobil ginian. Ya walaupun nggak hot-hot item banget, cuman gue emang lagi suka banget nih koleksi Hot Wheels yang jadul.
Padahal ini gak jadul-jadul banget ya, tahun berapa ini ya? 2018 apa 2019? Nah ini dia guys. Wih. Ini salah satu Hot Wheels terlama ya, yang ada di Hot Wheels nih. Dari awal pembuatan ini juga ada di Twin Mill seri yang awal banget, yang red line tuh. Cuman ini kita dapat yang udah ini ya, yang udah versi sekarang ya. Ini kalau dilihat nih biasanya base besi ya kayaknya. Base besi nih cuy. Base besi, atasnya besi, berat nih. Buat ini jagoan balap. Taruh di sini dah. Nih. Wih, keren-keren. Aduh, jadi ini aja ya mungkin video singkat kali ini. Video huntingnya nggak lama-lama banget, nggak dapat hot item juga, nggak apa-apa. Yang penting ngobatin rasa kangen aja untuk hunting di toko offline gitu ya. Mungkin nanti selanjutnya gue bikin konten yang lebih menarik lagi ya. Doain aja nanti ada konten yang bagus dan dapat hot item mungkin. Nanti kita giveaway, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video selanjutnya dari gue. Bye-bye.